إله استغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara ahli jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, agar beriman. Nyau oleh kamu, dengar oleh kamu akan pesanan Allah Tuhan kamu. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepadanya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati wahai orang beriman. Illa wa antum muslimun, malakan sudah sempurnanya Islam kita. Saudara yang saya hormati sekalian, selepas daripada kita bertakwa kepada Allah dengan munasabah hijrah 1442 Hijriah, syukurlah juga kita kepada Allah. Di antara takwa haqqa tuqatih, yushkar wala yakfur, orang yang banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rasa katanya semua hak dia dapat, hak dia capai, hak dia boleh, hak dia milik, ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara takwa kepada Allah itu alamatnya ialah yuskar wala takfur. Jangan kufur dengan Allah. Jangan berasa kata kita boleh dengan sebab kita, dengan sebab pandai kita, bukan semua itu daripada Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Tuhan nak wi, tak ada pihak boleh sekat. Kalau Tuhan tak wi pun, tak ada pihak boleh beri kepada kita. Dengan sebab demikian, syukurlah kita kepadanya, khususnya yang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan lagi umur kita hingga sampai hijrah baru. Masya Allah. Kalau orang nego dia tanya, nak turakit mak ya tham, pila krang pen yang noy. Manang kamnuan dua, pi ti phan ma khat thun ru kamrai, tha tham turakit. Chen diao kan nan phu sattha to Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dai klao wa, หมายความว่าหมายถึงไม่มีวันไหนวันที่ฉันเสียใจมากที่สุดเท่ากับวันที่เวลาของฉันหายไปแต่ความดีของฉันไม่เพิ่มขึ้นมาชาอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดเดียบิเมสตะฮงฮอลปาดอลากุมานโนตุเฮตักดีกับบาดกิตอลาตัดรีมัลลอฮุกาดินฟี
Apakah yang kita tahu? Kita tak akan tahu lagu mana Tuhan takdirkan tahun yang telah lalu, 1441 Hijriah. Wa kadzalika la nadri ma Allahu sani'un fihi al-hijrah mustaqbal. 1442 pun kita tak tahu lagu mana Tuhan nak buat kepada kita, wallahu alam. Hanya hari ini kita dapat sekadar katanya syukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita daripada 1441 kepada 1442, kerana orang yang panjang umur setengah daripada orang molek, orang baik di dalam kalangan, dalam pandangan al-Islam. Hadis yang diriwayat oleh Tirmizi radhiyallahu rahimahullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, berkata Albani, kata hadis ini hadis sahih, man tala umruhu wa hasuna amaluh, manut tidi tisut, ke kon ti ayu yun yau tisut, tala umruhu, umur dia panjang, tetapi wa hasuna amaluh, baik amalnya. Masya Allah, orang tua umur panjang, kau tua kau banyak amal, itu orang bertuah. Masya Allah. Wa syarrun nas, adapun sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh, na'udzubillah min zalik. Orang yang panjang umur dia tapi jahatnya amalnya, tak ada hak molek, ha faham di meja. Ayu yun yau, tapi ความ di ในชีวิต ในการใช้อายุ ไม่มีเลย ในการ รำลึก ถึง Allah Subhanahu wa ta'ala. คน แบบ นั้น Nabi sallallahu alaihi wasallam ได้ garanti bahwa syarrun nas, Allah dekat sangat ya. Sebenarnya dekat, tak ada jauh mana di antara baik dan juga asyar, al-khair wa syar. Sebaik-baik manusia sama moda supo moda. Tapi moda hak ni hasuna amaluh, moda hak ni sa'a amaluhu. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jadikanlah kami, Allahumma ij'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluh. Wahai Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang orang banyak umur, panjang umur, tetapi baiknya amalan-amalannya. Tidak berfaedah kalau kita panjang umur sampai 80, 90, 100 tahun, tapi tak adanya amalan baik, maka tidak berfaedah hidup manusia, panjang umur dia, malaikat panjanglah dia lain aku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah minan nar. Ini ialah yang kita patut sedar bagi mereka-mereka yang hidup sampai kepada hijrah 1442. Kalau boleh, kita nak duduk dalam doa, man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa maghdun. Barang siapa yang hari ni hak dia supang amaran, wan ni mian mewan, fahuwa maghdunun, tertipu. Masya Allah, kun tuk lok. คนที่วันนี้เหมือนเมื่อวานไม่มีอะไรที่ดีกว่าเมื่อวานกำลังหลอกตัวเองมาชาอัลลอฮ์ละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เราดุอาอัสซะลาฟุศศอลิห์ mereka itu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al yaumana khairan min amsina. Wahai Allah, jadikanlah hari kami hari ini lebih baik daripada kemarin hak kami. Itu orang berimej kepada Allah. Waj'al ghadana khairan min yaumina haza. Jadikanlah esok hari kami lebih baik pada hari ini. Itu perangai orang berimej kepada Allah. Oleh demikian, marilah kita sama-sama muhasabahkan diri kita.
Macam manakah kita nak menjadikan umur kita lebih baik daripada yang umur yang telah lalu? Nan kue sing ti rau tong tam. Pi nong ti mikiat, tuk tan. Ta pu teng hijrah. Jing-jing le manut ni mai pon jakan hijrah. Al hijrah ya intiqal. Intiqal min makanin ila makanin, min halin ila halin. Hijrah kekan upayub, kekan pilihan sathan ti neng payang ik sathan ti neng. Seng manut thamma syat kong manut, le thamma syat kong lok ni kekan hijrah. Sunnatullah. Dunia dan semua bagai hak hidup dalam dunia, dia akan berhijrah. Akan berhijrah. Itu makna hijrah al apa dia al-hissiyah. Sebenarnya kita kalau nak tanya, kata kita duk sepa tula ke dak? Dak. Duk tepat tula ke dak? Dak juga. Semua manusia kita telah pun berhijrah di antara satu alam kepada satu alam. Masya Allah, hijrah kita manusia habis tak ada. Kita mari dua tiga tepat dah. Di antaranya hijrah manusia daripada alam arwah. Berkata ulama, berkatanya dia kata hijratu hissiyah. Hijratu hissiyah khamsah. Lima, minal bidayah ilan nihayah. Hijrah apa dia? Hijrah qabla wujud fil ard. Belum daripada kita nak duduk di atas muka bumi, kita telah duduk di dalam satu tempat dipanggilkan alam arwah. Masya Allah, itu hidup sebenarnya. Di situ semua manusia telah berjanji kepada Allah, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim ala subi rabbikum qalu bala syahidna. Manut tu kon ke sanya to Allah Subhanahu wa taala wa pu kau yom rab nai kwam pen pha chao heng Allah Subhanahu wa taala nai lok winyan ti kau khoe yu. Masyaallah, sebut dalam tafsir Ibn Katsir, lamma khalaqallahu adam masaha masaha zahrihi fa saqata min zuhurihi kulli nasama huwa khaliquha min zurriyatihi ila al-qiyamah. Semua manusia, nyawa-nyawa manusia fak kita belaka telah keluar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belah kanan dan belah kiri, tang kwa le ka tang sai, winyan kwang fa le winyan kwang sai. Masyaallah, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala fayunadi ashabul yamin wa ashabus shimal alastu bi rabbikum qalu bala. Allah Subhanahu wa taala telah tanya nyawa roh-roh balik kanan dan roh belah kiri, roh ahli syurga dan roh ahli neraka pada hari alam pertama yang kita hijrah mari. Masyaallah, alastu bi rabbikum, semua pakat jawab qalu bala syahidna, wahai Allah kamulah Tuhan kami sekalian. Summa khalata bainahum, apabila Tuhan tanya siap tidak molek. Mereka Allah Subhanahu wa taala tham dia beroi, Allah Subhanahu wa taala ko klau fu ko hai kau kan di antara roh balik kanan dan juga roh balik kiri, Tuhan capo widok sekali. Masyaallah, la ilaha illallah Muhammad rasul. Summa khalata bainahum qala qail, malaikat tanya Allah, ya rabbal alamin lima khalata bainahum, kerana apakah, bagaimanakah engkau capo di antara ahli syurga dengan ahli neraka widok sekali? Allah menjawab, lahum a'malun min duni a'malihim, sesungguhnya amalan mereka itu walau duk sekali le bapu pun ya tak semua amal, tak serupa amalan. Masya-Allah, kadang-kadang duk dalam umah sekali, kadang-kadang duk dalam kampung sekali, di antara roh kanan dan roh kiri. Tuhan jawab cirak kepada katanya, lahum a'malun min duni a'malihim, amalan ahli syurga tetap amalan syurga, amalan ahli neraka tetap amalan neraka, walaupun dia bersekampung, walaupun dia apa dia satu umat sekalipun. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu hijrah pertama kepada
seterusnya kita hijrah kepada alam dunia. Perut ibu kita 4, 5, 7, 8, 9 bulan, dan juga mari kita di alam dunia, kita akan hijrah kepada alam barzakh, dan juga hijrah kepada alam mahsyar, dan juga akhir hijrah kita ialah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu akhir hijrah manusia. Nan ke faham cing ti rau pati set mai dai. Wa rau tong hijrah. Tong khayap pai tuk krang me rau mai yak pai ko tam. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ความตายที่ท่านไม่อยากพบไม่อยากเจอแต่ความตายมาหาท่านทุกวันแปลว่าเรากำลังรอฮิจเราะห์ไปยังความตายแน่นอนพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ยาบนุอาดัมยาบนุอาดัมอะดาฮะซะตุฮะดีษ berkatanya มามินยามินยังชักกัลฟัจรออิลลายูนาดีอัลอัรอะลาอิบนุอาดัมทุกๆ hari ทุกวันแผ่นดินนี้กำลังเรียกร้องแล้วก็ประกาศต่อลูกหลานมนุษย์ที่เดินอยู่บนแผ่นดินบอกว่ายาบนุอาดัมตัมชิลยอมอะลาซะฮรีวะวะดันซะตานามฟีบัตนีมาชาอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วะไฮมานุษย์yang berjalan di atas muka bumi jalan olehmu satu hari kamu akan tidur dalam perut bumi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah ya ibnu adam ta'kulul anwa' ala zahri maka olehmu akan segala makanan di atas muka bumi wa gadan sata'kuluka didan fi batni satu hari ulat akan makan tubuh kamu dalam perut aku itu ialah yunadi munadin yunadil ard ila ibni adam hei manusia yang duk mengakak atas muka bumi jaga olehmu satu hari kita kena tidur dalam perut bumi hei manusia yang makan apa segala makan di atas muka bumi satu hari ulat akan makan tubuh kita dalam perut bumi itu ialah benda yang kita tidak boleh lari kita akan berhijrah kepada situ dengan itulah macam manakah kita nak hijrahkan maknawiyah kita hijrah minal hasan ilal ahsan hijrah minal khair ila al khair lebih baik lagu manakah sebenarnya hijrah kita pengajaran kita daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun cerak bahawasanya Nabi hijrah daripada Makkah kepada Madinah Al-Munawwarah bukan lari daripada musuh bukan takut daripada orang tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sanggup meninggalkan semua kelazatan dunia semua kesedapan dunia semua kesenangan dunia di Makkah Al-Mukarramah kepada ridha Allah dan al-jannah fil akhirah semua sahabat Suhaib Ar-Rumi tinggal semua harta benda dia yang dia ahli peniaga besar di Makkah Al-Mukarramah tinggal di situ untuk pergi menuju kepada man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih itu hijrah ialah berpindah daripada akhir daripada dunia yang fana masyaallah araditum bihaya bil hayatid dunya adakah kamu nak redha hidup dunia wal akhiratu khairan wa abqa padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal sahabat dia tahu mereka itu tahu dengan sebab demikian mereka itu sanggup berpindah daripada satu tempat yang mereka seni yang mereka itu ada adik beradik dan anak pinak di Makkah Al-Mukarramah untuk ridha Allah wa ridwani kepada Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang 13 lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rasul. Saudara yang saya kasihi sekalian, cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun kita mendengar dan diketahuikan. Tidak perlu saya mengulang-ulangkan.
ไม่จําเป็นที่ผมจะต้องมาทวนอีกรอบว่าฮิจเราะห์นบีอย่างไรพวกเรารู้กันหมดแต่ถามว่าบทเรียนฮิจเราะห์นบีเราได้อะไรบ้างขออนุญาตสั้นๆ 2-3 ประการประการแรกพี่น้องครับก่อนจะไปเนี่ยต้องอดทนก่อนอย่าเพิ่งไปนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนทําร้ายโดนรังแกตั้งแต่แรกเริ่มที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทํางานอิสลามบาซอดีอาวะฮิจเราะห์อิสลามLillah kerana Allah Subhanahu wa taala ya setel awe dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam soba di Makkah al-Mukarramah 13 tahun, bukan kata Nabi lahir selalu dak. 13 tahun Nabi barulah diizin oleh Allah hijrah daripada Makkah kepada Madinah al-Munawwarah. Masya-Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga kalau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya ialah Nabi pilih saing kena. Pilih saing wi kena, jadi Abu Bakar. Kita bimbang juga. Kita hidup hari ini saing kita pio di antara Abu Bakar dengan Abu Jahal. Hak tu kita bimbang. Kerang wa rau yang leuk pheun mai chai Abu Bak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mi pheun deun thang ti chue wa Abu Bak As-Siddiq.ถ้าวันนี้เรามีอบูบักเป็นเพื่อนเดินทางอินชาอัลลอฮ์เราจะอาจจะถึงมาดีนะแต่เกรงว่าเพื่อนของเราที่จูงมือไปด้วยกันไม่ใช่อบูบักไม่แน่เราอาจจะถึงมาดีนะหรือไม่ก็ไม่รู้วัลลอฮุอาลัมดิอันตารอนะฮิจเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุกะนบีวะซอเกดะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์อิสลามberjamaah ada orang tua pasang Abu Bakar, ada Wairun pasang Abdullah bin Abu Bak pasang Ali karamallahu wajhah, ada Wairun juga hijrah Islam. Hijrah Nabi samret dai เพราะมีทั้งผู้ใหญ่มีวัยรุ่น masyaallah มีผู้หญิงมีสตรีด้วย Asma wa Aisyah แล้วก็มีคนธรรมดาธรรมดาคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะรับจ้างอามิรบินฟูไฮรออามิร bin Fuhairah oleh pekak kambing biasa kok jalan itu ya boleh juga nak hijrah agama bukan kena jadi ustaz mai jampen tong pen ajaran kon pen to imam kon le tamngan sasana mai jampen Amir bin Fuhairah jadi orang gemala kambing tapi jadi satu orang yang hijrah berjaya kan dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ที่มากไปกว่านั้นฮิจเราะห์ครั้งนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราว่าถ้าเราจะคบหาเป็นเพื่อนกับคนต่างศาสนิกที่ไม่เป็นภัยต่ออิสลามอนุญาตตะดะกะปอนบีอุปะห์อับดุลลอฮ์บินอุไรกอดกาเฟ่ตะกอตุยอกาเฟ่อุปะห์ดิยะบาวะperjalanan นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะละฮิจเราะห์นบีซาอิงดิงาวะกาเฟ่ini pun kita kena reti, kita kena yek-yek hai ok yek-yek hai dai, kafir Abdullah bin Uraiqat dengan kafir Abu Jahlin Abu Lahab, ya kafir pasal lain ya tak suka dua tu sampai tumah kita pun pilih molek jangan kita buku jangan kita wa apa dia mauruam, wa kafir tukun pen Abu Jahan tangbut, pen Abu Lahab tangbut, macai Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yek-yek rawang kafir Abdullah bin Uraiqat leka kafir yang Abu Jahlin le Abu Lahab ไม่เหมือนกัน masyaallah สุดท้ายพี่น้องครับระหว่างทางเจออะไรมากมายฮิจเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่บทเรียนอย่างมากของนักสร้างสังคมก็คือเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงยังมะดีนะห์อัลมุนวะเราะห์นบีเริ่มต้นอย่างไรini langkah pertama dalam membinakan masyarakat langkah pertama dalam membinakan daulah al-islamiyah al-madinatul munawwarah ni ke perden ที่เราต้องพูดที่เราต้องมาศึกษาอย่างละเอียดการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มักกะตุลมุกัรรอมะห์เสมือนว่าทํางานอิสลามณแผ่นดินนั้นไม่สําเร็จในตอนแรกแต่พี่น้องครับนักสู้ไม่สำเร็จวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่สำเร็จวันนี้ไม่สำเร็จทำงานที่มักกะตุลมุกัรรอมะห์13ปีแต่ก็ไม่หยุดแค่นั้นไปต่อมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดทางตรงนั้น
ป็นที่ที่สำเร็จในงานอิสลามของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิตอจังเงกาดุฮุนนูจังเงกาดุบ่ติฮิจออุกามอตอบจายะฮารินีเอซออะดอลุซออะดอทาวลาเปอะดอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบจายะดิมักกะฮ์ตุลมุกัรรอมะห์Nabi berpindah kepada Madinah Al-Munawwarah, maka di situlah tumbuhnya akar Islam. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi lagu manakah, pasang manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membinakan Islam, membinakan masyarakat Islam, membinakan daulah Islam? Patut kita klik kita tengok apakah lang jadi gaduh hijau tak kala dia siapa kepada Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hidayah dan tauladan Nabi dalam kita membinakan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ibadallah, takwa olehmu akan Allah Subhanahu wa taala ko iknit ning paman ik hanati insyaallah พี่น้องครับขออนุญาตสรุปว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างสังคมตัวอย่างอย่างแรกก่อนที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีสังคมไหนในโลกที่ดีกว่าสังคมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะดอกุนตุมคอยรุอุมมะตินอุคริจัตลินนาสAllah Subhanahu wa taala garanti ว่าไม่มีใครที่ดีกว่าไม่มีสังคมไหนที่ดีกว่าสังคมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค็อยรุลกุรูนิกอรนีค็อยรุลกุรูนิกอรนีซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมdengan hadis dengan qiraat cerak bahwasanya ยุคที่ดีที่สุดยุคทองแห่งอิสลามยุคเพชรแห่งอิสลามก็คือยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ยุคแบกแดดตามที่ประวัติศาสตร์เขาว่ากันประวัติศาสตร์ชาวบูรพาคดีกำลังเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่บอกว่ายุคทองแห่งอิสลามอยู่ที่สมัยอับบาสียะซึ่งไม่ใช่มันขัดแย้งกับหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค็อยรุลกุรูนุกอรนีถ้าสมัยนั้นเป็นยุคทองแสดงว่าสมัยนบีเป็นยุคเพชรเม็ดงามเพราะนบีไม่มียุคไหนดีกว่านบีอีกแล้วคำถามก็คือนบีทำสังคมอย่างนั้นสร้างสังคมอย่างไรอันแรกก่อนพี่น้องครับนบีบินาอุลมัสยิดสเจจอมเมมาชาอัลลอฮ์นบีบินอกันเอาเย่ dengan membinakan masjid นบีบินออบูบักรดาเลสเจบินออุมาร์ดาเลสเจบินอสุฮาบะดาเลสเจบินอ penghulu ดาเลสเจทุกคนนบีบินอสุฮาบะดาเลมัสยิดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาชาอัลลอฮ์ itu ialah izzah lil islamkekuatan amnat saksi barami และเกียรติของอิสลามเริ่มต้นที่มัสยิดมาชาอัลลอฮ์มัลลายะริฟูตอริกัลมัสยิดลายะริฟูตอริกัลญันนะห์ใครก็ตามไม่รู้ทางไปมัสยิดเขาไม่มีทางรู้ทางไปสวรรค์เป็นอย่างไรตะหูตะอินี่กะตะเอมะเรกะยังฮิจาอิสลามปิยะตะคนาตางอสเดะยะอากันตะทมุงตางอสุรกะAstaghfirullahal azim wa atubu ilai. ไม่แปลกว่าทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสร้างมัสยิดเป็นวาระแห่งชาติวาระแรกในการสร้างสังคมเพราะการสร้างสังคมที่ดีต้องสร้างจากหัวใจไม่มีสถานที่ไหนในโลกที่สร้างหัวใจคนให้ดีกว่าสร้างในมัสยิดของอัลลอฮ์ baitun min buyutillah. นี่แบบประการแรกวาระเร่งด่วนที่สองที่นบีสร้างสังคมก็คือมูอาคอดไบนัลมูฮาจิรินวัลอังซอรวะลากุมันโนวิอุลลากะปงดังเงบรเปจอห์ดันเบรเบลอห์
Masya Allah, Nabi wa'wi oleh dua bangsa. Bangsa Quraisy dengan bangsa Ansar. Ya tak supo perangai, tak supo dia metu. Perangai Ansar pasang lain, perangai Quraisy pasang lain. Fak Mekah lagu tak supo perangai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mari lom ruam rawang ความรู้สึก พี่น้องครับ ไม่มีอะไรสามารถล้อมความรู้สึกของคนได้นอกจากคําสอนอิสลามที่แท้จริงเท่านั้น วัซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุม อิซกุนตุมอะอ์ดาอันฟะอัลลฟะบัยนะกุลูบิกุม ฟะอัศบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิคฺวานา ไอบินิอ์มะติลอิสลามนบีใช้อัลอิสลามอิสลามของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออิสลามที่สามารถทําให้ศัตรูกันเป็นพี่น้องกันDaripada adawah kepada ukhuwah, itu Islam. Biar da'wah oleh daripada ukhuwah kepada adawah, itu bukan Islam. Khatyeng kapkan da'wah kong Nabi. Pinong camwe leh. Kray ko tam ti bok manut hai tek yek, mai chai beb kong Nabi. Pera beb kong Nabi ko ke kon ti tek yek, tong ma ruam kan, tong ma pen neng diaw kan. Itu hak Nabi. Minal adawah ilal ukhuwah. Laisal ukhuwah ilal adawah. Na'uzubillah.Itu ngan ที่ 2 สังคมที่ดีเริ่มจากมัสยิดและเป็นพี่น้องกันเล็กๆน้อยๆอภัยให้กันจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่นบีสร้างในวันนั้นไม่มีเวลาขออนุญาตไปต่อนิดเดียวก็คือวาระที่ 3 แห่งชาติที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างก็คือ Chapter of Madina Mithaqul Madani รัฐธรรมนูญกฎระเบียบมนุษย์หลายหลายคนต้องอยู่ในกฎระเบียบอันเดียวกันนบีจึงเป็นคนแรกเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ร่างธรรมนูญเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศมะดีนะห์อัลมุนวะเราะห์ในวันนั้น52มาตราที่กล่าวในมะดีนะห์มีซากุลมะดานีมาชาอัลลอฮ์นั่นคืองานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสร้างสังคมในวันนั้น itulah hijrah nabi yang kita dapat daripada pengajaran israh hijrah nabi kita kena sabar kita kena cari kawan dan juga saing molek dalam perjalanan kita kena berjamaah kita mulakan bina dengan masjid kita jangan berpecah belah dalam kampung kerana ukhuwah dan muakhat asas bagi masyarakat yang kuat Akhir sekalinya ialah kita pasti perdamaian di antara orang-orang yang ramai dalam kampung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buatkan Misaqul Madani untuk memperdamaikan orang-orang yang bangsa lain agama lain nan คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากฮิจเราะห์ขออภัยที่ใช้เวลามากไปขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้เราใช้ชีวิตฮิจเราะห์ 1442 อย่างบารอกะห์ขอให้อายุของเราในปีนี้เป็นอายุที่บารอกะห์อามีนยาร็อบบัลอาลามีนคําไหนที่พูดผิดไปต้องขออภัยคําไหนที่ใช้คําไม่สละสลวยต้องขอโทษขอมาอัฟเป็นความผิดพลาดของตัวเองขออัลเลาะห์จงตอบแทนทุกคนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسانوإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة أستغفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام 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 عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qawwimna iza wajashna wa inna iza istaqamna. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batilan warzuqna ijtinabah rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwan hadirin sidang ahli semaya jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita di hari ini kita terima kasih kita berada di awal hari tahun hijrah baru di 41 bulan Muharram tahun 1442 reh. Alhamdulillah mikut apa yang kita dapat, mikut apa yang kita dengar daripada pihak Cular Ratu Menteri, sakut pau dengar anak bule, sakut pau dengar satu Muharram tu tu. Jadi makna kata kita hari ini ni satu Muharram, kama dia mikut apa yang kita dapat tunjuk ajar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sakut pau dengan ha puasa hari Asyura tu, hari yang ke-10 bulan Muharram, dan niat Nabi kata nak puasa kalau la in baqitu ila amin qabilin la asumma la asumanna tasik. Nah, kama qal Nabi nak puasa pada hari yang ke-9. Nah, jadi insya-Allah Taala bagi puak kita ni kalau mengikut tahun ni, mana kata kita hari ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi pak satu hari Sabtu depan nunu. Jadi kena hari yang ke-9 bulan Muharram, patu hari Ahad betul kena hari yang ke-10 bulan Muharram. Jadi tikme seru bagi puak-puak kita tu supaya tak ada siapa-siapa dia berasa tak gerak, berasa tak percaya lio dengan nak puasa hari Asyura atau hari Tasu'a 2 hari atau 3 hari. Satu Ahad senar boleh tak apa. Nah, nak pakai suk tu pun tak apa, nak pakai Asyura saja nak puasa hari 10 hari pun tak ada apa. Nah, nak puasa hari senar hari yang ke-9 hari pun boleh. Nah, insya-Allah Taala sabit tu pada Tuhan panjang umur kita dah ni sampai tahun ni ni kita ambil banyak sikit tak apa. Nah, puasa satu Ahad patut tes senar dah. Adapun sakut pau dengan kegiatan hok kita hok kita dok biasa buat, biasa adakan dalam kampung kita, terutamanya untuk kita pau persaudaraan lebih kemah lagi,
mikuk tahun lepas baru ni kita bagi sun dah, bagi sun lek kelor lek tengah lek jatuh. Nah lek kelor ambil boleh sari wari de kok. Lepas tu kita panggil mari buka puasa sini ramai-ramai. Nah lepas tu lek tengah ni sari, lepas tu lek jatuh sari. Tapi tahun ni ni nak jadi lagu mana tak memi tak tangguh boleh sari dua lagi. Nah lepas tu nak tubik lagu mana, tapi hasrat-serat tu tu. Nah hari ke 10 tu tu berasa nak ajak pok kita suti kapung semenjak lek jatuh sampai lek naik lek ulu lek ile lek atas lek bawah lek laut lek benda tu semua lelaki perempuan tino jatuh tua muda kecil besar kita mari buka puasa sini ramai-ramai sekali supaya we boleh pengajari daripada kita dengar daripada khutbah ustaz melatih kita tadi takut pau dengar supaya kita memperkirak dulu Ramadan, dulu Ramadan belum pada kemarin mula lepas tu kita mari makan buka puasa sini secara ramai-ramai siapa 200 hidayah kita makan atas masjid semua insyaAllah ta'ala training kita berasa tengoklah nak jadi lagu mana nanti tak me minta masa boleh sari dua lagi nah lepas tu nanti tak me akan kecek dalam speaker dalam siang tamsai kata tahun ni kita untuk kita ambil pengajaran daripada hijrah kita ni kita nak buat nak terima didikan daripada Muharrem lagu tahun ini buat lagu mana titik insyaallah temen minta masa boleh sehari dua hari supaya kita nak kecek dengan banyak-banyak pihak. Sebab tu kalau buat kita berasa kata nak backwah atau nak buat kebajikan hari buka puasa ni cadai boleh-boleh tak apa, cadai nak buat lagu mana-mana cadai dah. Kalau siapa dia ada kesenda molek-molek hak tujuan asasinya untuk kita buka puasa, lepas tu kita nak perirakan persaudara adik kakak kita dalam kampung kita ni lebih kemah lagi. Lebih menjadi seia sekata lagi dah insya-Allah taala. Lepas tu hak tulah habis tu tik mai hari ni nak bayar bagi pupuk kita supaya kita galak supaya kita puasa pada hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10. Lepas tu insyaAllah ta'ala nah, sakut paut dengan cara kita nak buka puasa pada tahun ini nak jadi lagu mana nanti biar tengok boleh sehari dua hari lagi TMI akan beri pengisytiharan kepada puak-puak kita lepas pada ni lah insyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بن راشد العفاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا
يمسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد
بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك الله dengan namamu ya Allah kami meminta pada waktu pagi dan petang bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk tunjukkan kami jalan kebaikan sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan Anda sedang mengikuti siaran Ta'awun Radio, Radio Ta'awun FM 100.5 MHz. Ta'awun Radio sedia menemani anda dan anda juga boleh ikuti Ta'awun TV, TV membina kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bantu. Ada suatu ketika dulu sebuah memori indah tercipta melukis sejarah warga desa. Oh. إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت
بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو أرجو ومن يرجوك ربي لا يخيب لعفوك يا محب العفو أرجو ومن يرجوك ربي لا يخيب ومن يرجوك ربي لا يخيب إلهي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan muslimat yang mana kita di dalam mengikuti cara ilmu akidah yaitu akidah tauhid akidah tauhid bersangkut dengan tauhidul asma wa sifat Tauhid asma dan tauhid sifat. Yang mana kita telah tahu dah kata satu ibadat yang Allah Ta'ala bui ibadat mari kepada kita iaitu kita kena bertauhid etikok dengan nama Tuhan dan etikok dengan sifat Allah Ta'ala. Maka tak ada pia nak Eka dengan sifat Tuhan dan nama Tuhan ni malaikan puak Mu'tazilah dan puak Jahmiyah. Puak Mu'tazilah ya Eka dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia isbatkan akan nama-nama Allah Ta'ala saja. Puak Jahmiyah iaitu eka kedua nama dan sifat kerana dianya alasan dianya ia kata kalau isbatkan nama supaya dengan baru kalau isbatkan akan sifat supaya dengan baru maka dia menafikan akan keduanya adapun ahli sunnah wal jamaah mereka isbatkan akan nama, isbatkan akan sifat atas perkara yang layak dengan zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Maka kepada kaum muslimin dan kaum muslimat
Semoga-moga kita doakan akan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menambahkan akan iman kita, dan kita mengucap syukur akan Allah Ta'ala, dan kita terima kasih kepada syarikat Ta'awun dan syarikat Risalah Petani. Semoga Allah Ta'ala beri pertolongan supaya dapat meluahkan di dalam ilmu dakwah tauhid dan akidah kepada seluruh manusia. Maka kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana kita telah duduk bicengi, duduk royak namu Allah Ta'ala satu persatu, satu persatu hingga sampai kepada di hari ini, yaitu nama Tuhan yang ke-77. Baru ni kita royak dah. Yaitu nama Allah Ta'ala hak baru ni, yaitu Az-Zahir Al-Batin. Tu Az-Zahir Al-Batin. Tetapi telah isbat oleh setengah-setengah mereka, yaitu tertengah masalah Ad-Dahri. Dahru tu bukan nama Tuhan. Orang-orang etikok puak-puak Dahri tu, dia kata Dahri tu nama Tuhan. Bukan nama Tuhan. Kerana apa? Kerana Dahri tu bukan wasah dan bukan mustaq. Dahru tu mana? Ismun jamid. Nama jamid itu etikok satu puak yang eka dengan bakit daripada kubur, dan puak yang etikok kata dunia semua ni terjadi dengan tebeak, makhluk semua terjadi dengan tebeak, dan puak etikok kata masa tu itu Tuhan dia. Maka tu orang panggil yang telah kita telah nyata maidah. Hanya pada hari ini kita nak kekek tentang masalah nama Allah Ta'ala Al-Wali yang ke-77. Al-Wali nama Tuhan Jalla Jalaluh, nama Tuhan. Mana Al-Wali? Mananya Tuhan yang meretoh. Allah Ta'ala meretohkan akan hal makhluk ni dengan sendiri dia. Retoh dengan binafsih, dengan sendiri dia. Allah Ta'ala lah yang mentadbirkan dengan hikmat dia, dengan kudrat dia, dengan ilmu dia. Atau Al-Wali maknanya meretoh. Atau apa? Tuwe. Sebab kata wali tu nah. Maka wajiblah di atas kita ni isbat kata Al-Wali nama Tuhan. Dan wajib di atas kita isbat kerana kesifat wilayah, sifat meretoh kelakuan makhluk ni, kita isbat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang meretohkan hal makhluk, dan Tuhan lah yang tidak lalai daripada bercara hal makhluk, daripada rezeki, daripada segenap kelakuannya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa ma lahum min dunihi min wal. Wa ma lahum min dunihi min wal. Suratul Ra'd. Suratul Ra'd ayat yang ke-11. Maksud dianya, dan tidak adalah bagi mereka itu wali, orang yang meretah lain daripadanya, lain daripada Allah. Tak ada. Tak ada orang lain dah.
duk bercara, duk berbicengi hal makhluk dunia ni malaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib atas kita kena isbat. Allah Ta'ala lah wali. Allah Ta'ala lah yang meretuh Tuhan lah yang bercara kepada makhluk ni semua. Tapi apakala orang-orang mukmin dibasa kepada Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala lah wali bagi orang beriman. Orang yang mana isbatkan akan wali Allah Ta'ala untuk kepada orang yang mukmin. Nisbah apa? Nisbahnya yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kerana Allah Ta'ala itulah mengeluarkan akan orang yang beriman daripada zulumat, mengeluarkan daripada zulmah jahil, zulmah kufur, zulmah syirik, wak keluar lagi kepada an-nur, iaitu cahaya Islam, cahaya iman. Siapa ia wak tubik manusia daripada kufur kepada iman, daripada jahil kepada ilmu? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tak tolong di situ, maka manusia duduk dalam gelak, dalam zulumat lagi pagi. Sebab itulah dia ibarat kata zulumat ibarat dengan jamuk. Orang panggil jamuk mu'annah. Ilan nur, nur tu mendatangkan dengan mufrad. Zulumat tu ya banyak jenis hak jadi, hak jadi kufur, jenis hak jadi syirik banyak. Apa tu dia ibarat kata zulumat. Adapun nur Islam saya tak ada dua tiga dah. Sebab itulah Allah Ta'ala waktu baik manusia daripada zulumat, waktu keluar hati dia ni daripada etikok hak karuk kepada etikok hak Quran dengan hadis. Itulah wali. Tuhan lah wali bagi orang beriman. Kalau lah waktu baik dia daripada nur duk dalam Islam, gi keluar gi kepada jahil, keluar gi kepada kufur, syirik. Itu iktibar kata awliya mereka itu tauguk. Walladzina kafaru awliya'uhumut tawud. Dan bermula segala orang yang kafir. Orang kafir jenis kufur. Jenis kufur, berapa bahasa kufur? Kufur tu. Jenis kufur tu mana? Kufur murtad, kufur munafik. Tu. Jenis kufur. Tu. Kufur eka. Jenis kufur. Maka wali mereka itu tahu. Jenis anak punah tu banyak. Orang kafir awliya dia nya tahu. Tu. Sebab apa? Sebabnya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Awliya tadi waktu baik mereka itu akan segala orang kafir tadi daripada zulumat, daripada Islam, daripada imeh gi duduk dalam waktu baik daripada nur, waktu baik daripada Islam, hidup dari zulumat. Itu orang panggil wali. Wali bagi orang kafir ini ialah tahu. Sebab dia tahu ini waktu baik manusia daripada nur, hidup dari zulumat. Ada pun orang mukmin, iaitu Allah. Waktu baik dia, waktu baik orang daripada zulumat hidup dalam nur. Itu dua wali. Pertama, wali bagi orang mukmin. Yang kedua, itu wali bagi orang kafir.
ulaika ashabun nar, mereka itulah orang kafir sini. Ashabun nar, segala tuan neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka. Atau kita kena ingatlah isbatkan ke wali. Mana orang mukmin, wali dia Allah Taala. Ada buka hidayah, buka taufik. Itu orang panggil. Sebab itulah ya maknanya kita kena doa kepada Allah Taala, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa as'aluka a'mala ahlil yaqin. Hei Tuhanku, aku minta akan dikau taufik. Minta wik aku ni taufik seperti mana orang-orang yang dapat pertunjuk, dan minta pula akan segala amale-amale orang yang yakin dengan hukum Allah Ta'ala. Atau orang panggil ni sebab wali. Wali bagi orang mukmin Allah, wali bagi orang kafir ialah taghut. Siapa dia taghut? Kita telah tahu mari dah. Taghut ni banyak. Tu tagha yatri, mana jahat bahasa kita. Maka taghut ni pertama syaitan. Syaitan jahat sekali. Alam a'had ilaikum ya bani adama. Adakah aku tidak berjanji akan kamu, hei segala anak adik, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Tu mana syaitan tu? Tolu. Satu. Maka syaitan ni ya duk tipu orang. Duk bawa hajak orang pergi kepada jalan ni hak maksiat. Jalan ni kufur, jalan ni syirik. Jalan ni hak maknanya lawan ni dengan hak Allah Taala suruh. Tu syaitan pertama. Yang kedua, mereka yang diibadatkan, mereka orang hak duk sembah dia padahal dia tu redha. Tu orang panggil taruk juga. Seperti Fir'aun, orang sembah dia pun kena. Tu taruk. Kalau orang duk sembah dia tapi dia tu tak redha, bukan taruk. Seperti Nabi Isa, seperti Uzair, jadi puak-puak Yahudi tu duk sembah Nabi Isa. Aduk kata etika kata Isa tu anak Tuhan. Tu. Nabi Isa benar tak? Tak kali. Dia tak redha. Tu bukan taruk. Dua. Yang ketiga, sihir. Maim sihir. Sihir tak tahu kata berapa bahasa sihir. Jenis sihir. Jenis nujung. Jenis menengok. Arraf. Tu dan termasuk ada kata sihir itu iaitu azimat-azimat. Tu jenis taruklah ke. Dan yang keempatnya, hakim yang zalim. Jenis hakim tapi yang zalim dengan hukum Islam. Dan yang kelimanya, hukum-hukum yang lain daripada Quran. Gitu hukum hak lain. Bertukar hukum. Quran royak gini, ya royak gini, Quran gini, ya gini. Jadi hak lawan ni dengan hukum sunnah. Orang panggil tahu. Maka tiap-tiap orang nabi Allah Taala membakitkan akan dia ni tujuannya nak ferak tahu ni. Ani jutan ibu atau ani abudullah wajatani butagut. Artinya ibadatlah kamu akan Allah. Kalau kita tak kufur dengan tagut ni, tak boleh buat ibadat dengan Tuhan. Maka Allah Ta'ala dia wali. Dialah Allah Ta'ala duk meretahkan bagi orang mukmin,
Allah Ta'ala buka hidayah kepada jalan ibadat kepada Allah, dan Tuhan juga hidayah menjauhkan akhir tahu. Maka hendaklah kita kena tunggu sunnah hak Nabi. Agar panggil supaya lepas daripada tahu. Kalau kita nak misal ke, orang teruk sunnah dengan orang yang tak berkenan kepada sunnah ni, kita misal. Kita banding ke, seperti kambing. Kambing ni kita giwi duit kambing RM10,000. Ambil duit, wui. Padahal duit tak boleh. Kambing dia tak kenal. Orang yang tak kenal sunnah, dia berkenan benda bida'ah, dia berkenan kepada kufur, dia berkenan kepada syirik, dia berkenan kepada maksiat. Orang yang tu tak apa. Orang yang tak berkenan dengan sunnah ni, seperti kami kita beri duit. Kita beri duit RM10,000. Padahal duit ni, benda yang molek sekali. Adalah dunia juga duit. Tapi dia tak kenal kata duit ni harga mahal. Duit ini harga orang kira nak beli ke apa dalam dunia boleh, tapi kami kalau tahu sirih dia, widang kayu dia yang pakai. Banding kita nak banding kata orang kenal sunnah dengan orang tak kenal sunnah. Orang yang tak kenal sunnah ni ikut orang maksiat, bida'ah, syirik, makan hal dia. Sebab apa? Sebab dia tak kenal sunnah. Kata sunnah ni masuk dia kata agama yang sebenar. Tu kita banding. Ada pun orang ni kalau wi benda cuma wi gapong dia tak itu. Dia tak makan. Sebab kata kita ke orang kita banyak kainya kalau bagi wah budu, wah peta, benda-benda hari-hari gitu setengah orang dia tak makan sebab apa? Sebab dia takut jadi penyakit. Tapi kalau we kepada orang yang tak kenal, benda ni benda menyakit, benda ni benda racun ke, benda ni benda bisa ke, jadi menyakit ke, makan belaka. Tu kita nak banding, nak misawi nampak kata, orang kenal sunnah dengan orang tak kenal sunnah. Orang yang kenal sunnah, dia tak makan benda bisa. Itu supaya misal dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali deh. Imam Ghazali ya misal kata orang kenal sunnah dengan orang tak kenal sunnah ya banding supaya kata orang ada waktu tepung. Orang ada waktu tepung dapur tu waktu tepung kalau mak habu kan, tapi ada uli-uli tepung tu kayaknya sehinguh boleh tepung tu. Kayaknya seh ludah alia masuk le tepung sat ni. Gitu tepung leleh. Gitu apa? Apa tu buh benda sat ni. Tu seh hingu. Kadang-kadang buh racun tik masuk dari tepung sat ni. Maka orang satu orang tu duk tengok. Orang tino ni buat tepung lagu ni. Ke seh hingu. Gitu. Ke ludah alia apa? Orang tak tahu duk luar nang. Akik lagi makan lah tu. Sebab apa? Sebab ia tak tahu. Ikut apa? Sebab-sebab jadi racun diri dia. Ada pun orang yang tahu ni. Dia tak makan. Tahu apa? Sebab dia kenal. Tepung lagu ni. Itu kita nak banding. Sebab kata ada. Baru ni orang kata makan tupak jadi mati je dah gitu. Itu banding kita misal lagu tu lah. Maka alhamdulillah. Jadi learning ni orang panggil tahun baru dah kita ni. Tu. Tahun baru dah, timur tahun baru hijrah. Lepas tu kita balik kita orang Islam ni, kita boleh turut sunnah perkara tu. Berapa tu hak kita boleh ubah? Hak kita boleh hijrah. Benda hak tak molek kita duduk dulu, lah ni kita pindah mai duduk dalam sunnah. Banyak mana? Quran kita habis perkali dah. Tahun lepas pun ni, coba kita bakal mikir tengok. Hani pedah. Bagi orang tak kenal, supo ya. Tahun baru dengan tahun yang lama dulu, duk supo. Tak apa-apa duk.
Atau mana orang tak khabar. Ada pun pedah tahun hijrah ni bagi orang yang tahu ke? Ah, kalau gitu tahun ni kita boleh habis Quran apa kali? Kalau setengah-setengah, kalau kita kata tak lagi, pisah baca ataupun tak biasa aman dengan Quran, pisah aman dengan Quran boleh. Kalau kita ni rasa kata jauh sikit dengan sunnah, pisah hape, pisah pegang dengan sunnah, belah kita tak orang rasa tak kena mana, belah dia mau cucur lagu mana pun, kalau ni hak sunnah. Aku nak pindah dah. Pindah daripada bid'ah kepada sunnah. Pindah daripada syirik kepada iman. Pindah daripada Islam kepada tauhid. Ini ayat-ayat Quran tu banyak lagi, setengah-setengah puak-puak kita ni duk tak percaya banyak lagi. Kalau ayat menunjuk kata kudrat kuasa iradak kanak-ki, tu wasa percaya. Kalau hak lain pada hak tu wasa ringi, wasa tak percaya mana, wasa tak harap. Padahal ayat Quran juga Allah ni kita boleh pindah ni. Itu pada hijrah. Pada hijrah tahun baru pada hak tu ya. Bagi orang yang tak tahu, tahu gapo ya tu, dah makan nasi supo ya. Tidur supo ya. Tu orang panggil. Kalau kita tak mikir ke, kalau kita buat lalai, buat tak khabar ke, jadi duduk tangga tu lah. Sebab tu lah, di dalam ilmu lughah Arabiyah ni, dia wari kata-kata syair untuk nak we nasihat pada puak kita. We kita ni kembali klik kepada jalan ni hak molek. Jalan ni hak sunnah. Kalau tak khabar pun, minta khabar. Kalau kalau khabar sikit dah, we khabar banyak. We beralih pada tu. Hak tu yang kata dalam Quran, wahjurhum hajran jamila. Hijrah oleh mereka itu sebagai hijrah yang elok. Kita kena hijrah. Pindahlah tu baik. Akhir kaum muslimin, hijrahlah. Orang yang tak faham lagi tu, amin tak beralih. Duduk tempat ni lama dah beralih ke tiga. Apa-apa? Hijrah yang elok. Teruk sunnah ni elok. Teruk Islam ni elok sekali. Apa-apa boleh kita pergi duduk tempat tulur. Maka ada syair di dalam KCP, di dalam Masalah Ilmu Lughah Arabiyah. Dia kata kan, ya hilalal hijrati qad adartal alamin, ya musyai'al farhah fi kulubil muslimin, anta qad zakartana in hijamil musyrikin, ud ilai nabi salam wa ba'asal final amal, wamdiya bedarat tamam fi su'udin la tamal. Dia kata, hei tahun baru. Lah ni kita jadi cerah dah. Untuk jadi cerah sekali alam semua ni, mulih mikir. Supaya kita duduk dalam mengikut cara hak Quran Raya, hak Nabi Raya. Jadi senuk kita dengan sahabat timur tahun baru ni. Kata syair ni, engkau lah mana muju boleh timur tahun baru, boleh kita peringatkan bagi-bagi hak dulu-dulu, hak kita tak kena dulu, hak kita duduk dalam zulumat dulu. Lalu ni kita paling we jadi jadi komolek. Kalamu komolek, nisbah ilmu akidah kalamu komolek. Kalau kita kalamu kaburuk bagi hak kita. Kalamu jadi komolek. Kembalilah kita ni kepada selamat mengikut Islam yang betul. Jadi cinta-cinta kita ni nak bertambah elok lagi. Iman kita bertambah. Itu orang panggil mananya dalam syair hijrah ni, ya keceknya suruh kita kau tamu kau molek. Jangan buat kau lama kau huduh. Kau lama kau tak molek.
Tuh. Kalau ada pun tubuh ni, kau lama, kau tua, kau tak apa lah tu tu. Kau buruk. Tapi ini sebuah akidah kita ni, kau lama, kau buruk pun tak apa. Akidah kita, kau molek. Itu orang panggil makna kata. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itulah yang meretahkan. Kita kena usaha katik. Kita tidak saat ini kata Allah Ta'ala wali bagi orang beriman. Tawud wali bagi orang kafir. Lepas kita nak duduk dalam hak mana dua tu? Kalau kita nak duduk dalam wali tawud, teruk. Tu orang dakwah mari daripada hak zulumat hidup dalam syurga. Macam mana nak dakwah hak duduk dalam syurga pergi ke neraka ni? Tak orang panggil tawud. Aku kembalilah kaum muslimin kepada pegengi. Hak namun pegengi yang baik. Hak namun satu sekali. Iaitu tetangi akidah ni besar sekali. Akidah berimeh lah. Kata imeh Hanafi. Siapa-siapa ia tak pergi Allah Ta'ala istiwa di atas arah. Orang itu bukan orang berimeh. Kita kena gustai klik. Maksud dia kata. Orang berimeh seperti mana berkata oleh Quran, seperti mana menyebutkan dia oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh kita faham kata wali aulia ar-rahman, wali Tuhannya, kekasih Tuhan orang mukmin. Al-muttaqun, orang yang takut kepada Allah, orang yang berpegang dengan Al-Kitab wa Sunnah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Disebut dalam surah Yunus ayat yang ke-62. Allah Ta'ala kata, jaga-jaga. Sungguhnya segala wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wali bagi orang berimeh. Kesemua orang berimeh ni, orang panggil kakasih Allah Ta'ala. Kakasih Allah itu, orang yang tidak takut. Tu. Dan mereka tidak duka cita pada ketika hari kematian. Hari kembali kepada Allah. Maknanya mereka tidak takut kepada susah hari kiamat. Dan mereka tidak takut duka cita tetangi harta-harta yang ada dalam dunia. Siapa dia? Iaitu orang beriman. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dia orang yang bertakwa dengan Tuhan. Ini orang panggil sifat bagi orang wali. Sifat bagi orang wali kepada Allah Ta'ala. Siapa-siapa ia nak jadi orang wali tu kena bersifat dengan dua ni. Satu, bersifat dengan iman. Yang kedua, bersifat dengan takwa. Iman, etikok. Seperti mana orang yang mari dalam Quran. Semua etikok berlaku. Sifat tu, nama tu. Etikok semua. Bukan kata pilih-pilih. Tak, tak nak pilih tak. Bukan kata, hal ni tak pada dengan kita. Tak, ambil semua. Dan orang bertakwa. Orang beribadat kepada Allah. Tu. Itulah dua sifat ni, sifat orang berimeh. Ada pun orang zaman dulu itu ni, nak boleh panggil wali, kena pergi petapa dari bukit. Kena makan bertih orang zaman dulu itu. Tu. Bukit lagu tu. Bukan wala duk dumuh pun, tapi ada sifat dua ni orang panggil orang wali orang panggil. Dan lagi juga sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama waliyyi Allahu wasalihul mu'minin. Nabi kata wali akunya Allah dan orang soleh daripada segala orang mukmin. Tu orang panggil orang wali. Siapa ia nak boleh jadi wali,
siapa ia nak jadi wali Allah Ta'ala atau wali bagi bagi seluruh orang-orang yang mukmin, orang panggil bersifat dengan dua lah ni. Maka boleh kita kembali klik kepada katanya, cara kita nak jadi siapa dia orang wali Allah Ta'ala, orang yang melazimkan akan iman dengan Allah Ta'ala dan orang yang bertakwa dengan Tuhan. Lain pada tu orang panggil awliya'u syaitan. Siapa dia orang awliya'u syaitan? Pertama, orang yang menyelahi dengan Tuhan, yang tidak melazimkan mengikut sunnah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu segala orang-orang mengikut hawa nafsu dan mengikutkan segala amalan bid'ah. Mereka itu eka, orang yang eka dengan ulu Allah, orang yang tak percaya dengan kata Tuhan tinggi atas arah tu, orang panggil masuk dia kata setengah daripada awliya'u syaitan. Yungkiruna ulu Allah ala arsihi, mereka itu eka tinggi Allah Ta'ala di atas arah. Kita kena ada pun awliya waliyullah, orang yang percaya dengan kata Allah Ta'ala tinggi, istawa alal ars. Orang yang beriman dengan istiwa ilah, orang panggil waliyullah. Orang yang tak percaya, orang panggil waliyus syaitan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa dia berpaling daripada ingat kepada Tuhan nama Rahman, Allah Ta'ala mengerahsikan baginya syaitan. Syaitan saing dia. Siapa dia nak jadi saing syaitan? Orang tak percaya dengan tinggi Allah Ta'ala di atas arah. Ada pun siapa dia nak jadi waliullah, orang yang percaya dengan istiwa Allah Ta'ala di atas arah. Wajib kita kena percaya, seluruh kita orang mukmin kena percaya. Tu tekahlah orang panggil waliullah, orang berimi dengan istiwa Allah Ta'ala ala arsy. Adapun waliyu syaitan, orang yang eka dan tak percaya. Siapa dia? Puak Jahmiyah, puak Mu'tazilah. Ini puak tak percaya. Orang panggil puak yang syirik. Syirik dengan tahrif, syirik dengan ta'til. Dua puak ni. Mu'tazilah, syirik. Syirik dengan tahrif. Apa yang tahrif? Kita ubah. Dia kata istawa dengan mana mereka. Bukan kata istawa zat tak. Wajib kita kena tiga kata Allah Ta'ala istiwa zatuhu ta'ala ala arsi. Kita kena percaya. Tuhan tinggi belakang yang mana kita kecil lepas mengidah baru ni. Tapi masalah ni payah. Kalau orang tak sehijrah, kalau orang tak sehalih akidah dia tu, duduk nak kata. Tu. Ada pun kalau orang mukmin, orang waliullah, ia beralih. Tak kena kita adikah Tuhan, tak atas, tak bawah. Tak atas, tak bawah, bukan sifat Tuhan. Bukan sifat Allah Ta'ala. Wi kita bercara, wi mikir kata, tak atas, tak bawah. Waktu kita ngaji mari jak di budak-budak lagi dah. Tok guru dok royak kata benda mustahil. Benda mustahil pada akal. Mustahil akal tu apa? Apa kalau kita demo royak kata satu benda beripun dua belawen ni masa tulak atas dak ataupun nafi kedua atas dak bawah dak. Ya, benda tu benda mustahil. Mustahil akli. Mustahil pada akal. Apa ni?
akal kita mustahil boleh ke satu benda gitu tak atas tak bawah itu bukan sifat tu heh bukan sifat Allah Taala. Kita bahasa apa benda mustahil kepada Allah, kita tak say benda mustahil. Tuhan tak sifat dengan benda mustahil. Apa boleh kita hidup sifat jadi tak khabar ke panggil. Karena apa? Kerana kita hidup eka tinggi Tuhan atas arah tak ni. Apa kalau eka tu ya Tuhan tak tinggi tak bawah. Tu. Tu orang panggil Allah Taala bukan giring. Tuhan bukan super makhluk zat dia. Bukan berjiring, berjising, tapi ulu, tinggi. Jadi kita hidup mikir situ lah. Hidup mikir kata, Tuhan tak berjiring, tak berjising. Lepas nak pergi tinggi lagi mana? Tubuh. Buah hak dia memang tak percaya. Mari situ lah. Tuhan tak berjiring, tak berjising. Lepas tinggi lagi mana? Tu. Hak Tuhan ni. Hak Quran, hak hadis Nabi, baik tikak ni, ia kena itibat. Ia kena turut semata. Walau kita kena, tak kena pun. Hak tu heroik, lazim kita kena itikak. Kena pergi. Istiwa yang layak dengan zat dia. Bukan kata congok, bukan kata bertokoh, bukan kata jiring. Dia, itikak kata istiwa tinggi dia. Tinggilah no. Bukan tinggi jadi jiring jising. Laisa ka mislihi syai' Tuhan tak serupa dengan benda apa-apa pun. Tu cuba hati kita serah situ. Kena serah kata Tuhan tinggi yang layak dengan zat dia. Kita tak reti lagu mana pun. Dia boleh tak reti tu. Jadi kita nak reti. Sampai itu tak boleh berimeh seumur. Bila-bila tak boleh percaya. Tak boleh percaya dah lagu tu. Tak kena percaya no, kata. Tu. Tu orang panggil. Ada maknanya orang yang jadi waliullah, orang yang berserah hukum dia kepada Allah, orang yang tidak mengikut Quran. Sebab itulah dikatakan wajib kita kena ni walak kepada Allah. Ya walak pula. Walak ni apa? Kasih. Kita nak kasih kepada Allah. Kita nak kasih kepada Allah ni lagu mana? Pertama kena ada baca Quran, perhati makna Quran, beramal dengan Quran. Ayah kita kena baca Quran, faham makna, beramal. Tu agak panggil satu bagi ye daripada bagi ye walak. Itu walak kepada Quran. Kita hidup walak ke lain. Apa? Walak kepada orang kecek. Orang kecek lagu tu. Tak boleh ngaji situ jadi gitu. Atau kita hidup walak pada orang kecek. Tak ada walak pada Quran. Quran raya ni. Kita boleh sabar kita duduk lagu tu. Hak lain tu, tak. Hak Quran hak sebenar. Yang kedua, agama Allah Ta'ala. Wajib kita kena walak pada agama. Mana-mana? Kita redha. Islam lah agama kita. Sunnah lah tempat yang kita ikut. Wajiblah di atas kita kena pahal agama seperti hak datang mari pada kita. Berakidah lah sangat. Buku semayah, tak ada apa. Sebab kita tengok demo duduk semayah, kita boleh buat. Buku akidah ni, akidah kalau hak sifat 20 tu, tak ada gapa. Semua orang percaya. Bawa sebut kata, Tuhan bersifat dengan istiwa. Jadi masalah. Tuhan bersifat dengan dua tangan, jadi masalah. Kita hidup kiyah dengan tangan kita. Kita hidup kiyah dengan Tuhan, muka kita. Allah Ta'ala bersifat dengan muka. Muka lah nak tak tahu. Cuba kita duduk situ. Duduk dengan jahil gitu. Hak Tuhan ni kena jahil. Jahil apa? Jahil hakikat. Jahil kaifiat. Tu bukan turut orang, turut hak Quran royak. Wajib kita kena redha. Orang panggil walak kepada agama Allah Taala. Kita kena kasih pada agama. Raditu billahi rabba. Aku redha
dengan Tuhan lah, Tuhanku, Allah lah Tuhanku. Tu dah aku redha, Islam itulah agamaku. Dah kita redha sungguh, kita nak tunggu dia. Tunggu hak Quran ayat agama ia mari dengan Quran, mari dengan hadis. Tu walak. Yang ketiganya kita walak kepada Nabi Rasul. Kena walak kepada Rasul makna kita kena kasih ke Nabi, kena taat ke Nabi, kena tolong. Kena tolong. Tolong apa? Tolong dakwah. Tolong dakwah orang tak faham. Sunnah tu we masuk duduk dalam sunnah. Tak leh kita kena faham. Tak leh kita kena turuh Nabi royak. Itu mari panggil orang walak kepada Rasul, walak kepada Nabi. Dan kita kena tabligh, menyampai. Menyampai. Bukan tabligh semaya saja. Jangan kita tabligh sampai pergi suruh orang semaya, suruh orang pergi sejik saja. Sedekah akidah kita tinggal. Honing hak jadi masalah orang panggil. Suruh orang pergi jumaah masjid. Tu padahal benda hak lebih lagi pada ni, kenapa? Akidah. Tak percaya, akidah tak saya nak percaya mana. Tu orang panggil tak ada walak ke Nabi orang panggil. Nak jadi boleh walak kasih ke Nabi, kena kasih ke Nabi, kena taat, kena tolong, kena menyampaikan sunnah Nabi dan tolong difak. Difak kan noh? Kalau orang kecek benda hak tak molek. Benda hak tak molek dengan sunnah, kita kena tolong difak. Tu orang panggil bagi walak. Dan bagi walak yang keapaknya ikhwan muslimin. Ikhwan semua orang muslimin saudara kita belaka. Tak boleh kita nak ngupak ke dia, tak boleh kita nak kata huduh ke dia. Ni sama-sama orang Islam ngupak kata huduh kata kawe. Kata kawe Wahabilah, kata kawe gitulah, kata gini. Paham bila? Bila Islam nak maju? Nak maju bila Islam sama-sama kita hidup ngupak, hidup kata. Kita kena pakak-pakak suruh benda hak molek. Kita pakak tegah-tegah benda hak tak molek. Benda hak tak molek, kita pakak tegah. Kepakak suruh tak boleh. Kita nak turut Quran. Dan kita sama kita pula kena merenahkan diri. Khafdul janah. Waqfid janahaka. Limani tabi'aka. Kita kena merenahkan lambung kita. Jangan buat sombong. Tu. Dan kita kena doa. Doa mu doa sama kita. Doa di belakang raib. Hei Tuhan ku apunglah dosa orang duk ngupak kat aku tu. Tu kita doa sama. Ya Allah apunglah doa kepada orang yang duk ngupak kita. Tu orang yang duk sombong dengan kita. Minta apung dosa dia lah. Supaya dia tak tahu. Kita tak tahu. Tapi doa. Supaya lepas sakut kita. Ini orang panggil bagi walak. Kita kena walak pada Quran, walak kepada Allah. Satu. Yang kedua, walak kepada agama Islam. Yang ketiga, walak kepada Nabi. Yang keempat, walak kepada ikhwan muslimin. Kita ni buat ikhwan muslimin. Saudara kita semua. Kita pakak suruh, pakak tegur. Pakak merendahkan diri sama kita. Jangan kita sombong. Dan kita pakai kasih-mekasih, tolong-menolong. Benda yang kita boleh tolong. Itu orang panggil cara. Walak bagi ya walak, ya pak kara tu. Tu. Dan lagi juganya, mari kita faham pula segala bagi ya wali syaitan. Wali syaitan terbagi kepada beberapa bagi. Pertama, awliya syaitan ilhaq musyrikin, iaitu syirik dan berolok-olok dengan agama. Itu orang panggil awliya syaitan. Buat kerja mana syirik dan berolok-olok dengan agama. Kata tak boleh turut Quran. Hidup menyanyi dengan agama. Itu satu. Yang kedua, ilhadun nufah. Ilhak tapi menafi kesifat. Gapo? Ta'til. Buat ta'til, dia buat Mu'tazilah, dia buat Jahmiyah.
Atau orang apa ilhadun nufah. Ilhad kacau ngaji kacau apa untuk nak menafikan sifat Tuhan. Ah, Tuhan royak le Quran tak saya percaya. Ini percaya orang royak kok baruh, royak kok kedai kopi kok sing ya tu. Ah tu, satu orang panggil ilhadun nufah, dia panggil. Yang ketiga ilhad musyabbihah. Ilhad musyabbihah, ilhad mujassimah. Gapo? Iaitu giduk kiyah Tuhan dengan makhluk. Kiyas al-khaliq bil makhluk. Ah tak boleh pergi Tuhan atas, tak boleh pergi cakung. Ah tu tu. Orang panggil giduk kiyah Tuhan dengan makhluk. Ah tu. Ah maka sebab itulah orang panggil jadi maknanya satu orang ni ridah menjadi lucu agama. Tak ada nak baiki we jadi molek agama dak kita kena kembali klik kepada hak sunnah. Tu orang panggil ilhaq tiga perkara. Ilhaq musyrikin, ilhadun nufah, ilhaq musyabbihah dan ilhaq mujassimah. Tu gaduh hidup kata orang teruk sunnah mujassimah. Gaduh hidup kata. Kata mana? Tak boleh pergi tu hatta tu foto fu mujassimah. Mujassimah, mujassimah tu gapo reti dak. Kadang-kadang orang hidup kata tak tipu kali. Ilhaq mujassimah mana? Etikok Tuhan berjising. Etikok Tuhan bertokoh. Tu mana mujassimah? Mujassimah mana? Jising. Siapa maknanya? Hak Quran royak tu bukan lazim jadi berjiring. Hak Quran royak bukan lazim jadi berjising. Hak duk kata berjising tu demo hidup kiyah Tuhan dengan makhluk. Tuhan dengan makhluk kita nak kiyah tak boleh. Hak kita nak kiyah dengan Tuhan pun tak boleh. Yang hidup banding. Tu kalau ada tangan sepaning. Kalau ada muka sepaning, kalau atas sepagini, dah tak boleh. Jangan. Tu kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita baiki. Marilah kita kembali klik kepada sunnah dan marilah kita kembali klik kepada hak Quran royak. Kita jangan duduk dengan tak reti. Ya kena jangan duduk dengan tak reti, baru jadi kena. Jangan dengan duk tak reti belah tak reti pun jang. Kalau Tuhan kata lagu mana, Tuhan ada tangi. Tu barulah kenung. Kalau tak jang duk dalam tak reti, tak kena sama, tak reti sama sampai bila. Tak kena Tuhan sama. Tu. Ni kedua tu. Orang wali Allah Taala ya jang ba'tika ni duk dengan tak reti. Tak reti apa? Tak reti hakikat. Ada pun waliyus syaitan yang nak duduk dengan reti. Tak boleh sama sebab bila. Tak reti. Siapa dia reti? Orang arah diri pun tak reti. Semua siapa dia pun. Dengan siapa Nabi pun tak boleh royak. Hakikat Tuhan lagu mana? Hakikat istiwa lagu mana? Hakikat tangan lagu mana? Hakikat muka lagu mana? Kalau kita kacau nak duduk kata, kalau tinggi jadi gitu gini, mana kita lebih pada Nabi lah, duduk kacau nak reti. Hak Nabi lagi tak reti, kita duduk kacau nak reti kan lah. Cuba kita pakak, tilik pakak fikir tengok, tu hari akal kita, we kenal benda baru ni ya. We kenal benda makhluk ni ya. Langit tinggi, kau dah tu pun, tinggi kau dah apa mek. Tinggi mana? Langit itu tinggi dengan kita ni jauh ke mana? Cuba royak. Tak boleh royak. Matahari. Tinggi. Hadap dengan kita setara mana? Berapa met? Berapa batu tinggi? Tak boleh royak apa tu lah. Tahu kata tinggi ya. Apa ni Tuhan pun lagu tu. Kita reti kata boleh royak kata Allah Ta'ala istiwa. Istiwa lagu mana? Tak tahu. Cobalah serah diri. Jam dah leduk dengan tak reti. Apakala jang duduk dengan tak reti, itulah orang reti. Kalau duduk kacau yang nak reti, kacau reti itu mana? Kacau nak reti, duduk reti. Kalau atas toko, kalau atas jiring. Itu orang tak reti.
kata hei, orang panggil abak akidah ni balas tu lah wujud tu hei kita misal. Ha, kita reti dah mana makna tu kita reti lah wujud tu, tapi hakikat tu wujud lah no, benda lah no, tak reti waduh lah. Ha, tu cara-cara abak akidah ni selama mana duduk dalam dakwah kata dia reti, tu tak reti. Kalau duduk dalam tak reti, tu kena. Betul, reti, kena. Ah tu. Kalau duduk dengan tak reti, orang tak orang cidik. Kena. Ha tu hai kita nak ayat tak leh. Wujud, kidek, bakar, mukhalafah. Reti ke dah reti nama ni, ya. Hakikat tak reti. Itulah kaum muslimin beralih mari boleh dah. Hijrah mari boleh dah lah weh. Tahun baru dah ni. Tu dunia lama dah. Ha lama kita duduk dengan tak erti akidah. Tu mula-mula itu kita tak faham. Allah ni faham dah. Tu faham dah. Faham kata hak tu tak boleh hoyak. Wujud tu tak boleh hoyak. Istiwa tu tak boleh hoyak. Ha tu erti dia panggil. Kalau kacau nak erti, ha tu tak erti dia panggil. Tu faedah hijrah. Wahjurhum hajran jamila. Tuhan kata, hijrah olehmu akan mereka itu mutinga dia. Fuhaduk tak erti, beladuk tak erti itulah. Kita klik mari hijrah ye elok. Allah ni kita kembali klik pada Quran, kembali klik pada sunnah Nabi. Hak ni lah hak elok sekali, hak ni lah hak molek sekali. Tu. Tu orang panggil, cara orang panggil. Sama dia kaum muslimin, dia kaum muslimat. Maknanya kita reti dah tadi kata sifat bagi orang wali itu satu iman, yang kedua takwa. Tu. Dan lagi juganya orang yang walak kepada agama, walak kepada Allah, itu orang panggil orang wali. Sebab apa? Sebab kebanyakan manusia ni etikat kata orang wali siapa dia? Tu. Jaga molek setengah manusia apakala dia tengok kubur tu jadi gubuh. Gubuh tu orang buat kubuh besar, buat bina naik tinggi, longocak molek gitu. Itu dia kata orang wali tu. Tu. Ini sebab kepada orang yang tak reti. Nampak kubur tu bina tinggi molek. Tu dia kata orang wali tu. Padahalnya si mati itu orang fasik. Dan lagi juga hukum dalam Islam ya harre bina atas kubur. Tak leh bina atas kubur tu dalam Islam ya larang. Sebab datang pada hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasa al-qabru, bahawa di bubuh seming kubur. Nabi larang, tak boleh kita duk bina buat seming naik. Seming. Wa ayyu bina alaihi, dan bawa dibina atasnya, bina buat gubuh tinggi. Dia kata, tapi orang tak reti. Dia kata ni lah kubur orang wali. Lagu tu kubur kambing berjadi lagu tu. Kalau tak etikat kata, maknanya orang wali ni kubur dia gubuh naik tinggi tu. Kalau kita tak kambing apa, kita pergi tanam kambing, kita buat bina lagu tu. Mari dia orang tak tahu sembah kubur tu lah. Kata kubur orang wali. Jaga molek. Tu bukan wali. Tu. Dan lagi juganya setengah orang ya etika kata apa kalau kubur dalam sejik. Mana kubur tanah orang le sejik ataupun dibinakan akan buat hang pagar molek ada kubur itu bukan orang wali. Tu buat kita kena kenal tu, itu menyalahi Islam, menyalahi dari makian. Lagi juga orang mimpi, orang itu yang mimpi jumpa dengan orang mari ke dia, katanya royak dia mung jangan tinggal lah rokok tu.
memakailah api ni semua. Hak tu bukan wali lagu tu. Itu syaitan. Tu. Orang panggil itu wali syaitan lagu tu. Orang wali ni, dia dua sifat tadi. Orang beriman dan lagi juga orang yang takwa dengan Tuhan. Orang kasih kepada kerana Allah, orang marah kerana Allah, orang menegah kerana Allah, itulah orang panggil orang wali. Dan lagi juga sifat orang wali ni boleh kita usaha. Siapa yang nak jadi wali, usahalah. Itu apa? Iaitu usaha dengan empat perkara. Satu, belapar perut. Jangan makan kenyir sangat. Ni makan kenyir berdoa. Panduan ibadat lagu mana? Satu, lapar perut. Yang kedua, diam. Dia kecek tak banyak. Yang ketiga, uzlah. Asim diri. Yang keempat, qiyamullail. Rajin semaya tahajud. Ni semaya tahajud tak bangun. Pahagai wali kena. Dia kena empat perkara ni. Lazim tahajud bangun sokmo. Nak malai, nak bangun sokmo. Pertama, lapar perut. Yang kedua, dia. Yang ketiga, uzlah. Uzlah juga apa? Asing diri. Tak ada capur dengan orang sangat dah. Yang keempat, qiyamul lail. Awak amal empat perkara ni. Siapa dia nak jadi wali, empat perkara ni. Makan, jangan makan banyak. Makan berkenyir, tadi lah. Lepas tu kecek pula, jangan kecek buah. Ni kecek buah, buah air. Dan uzlah asing diri. Tu. Daya ke apa? Bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah. Nafilah tu apa? Kelebihan bagi mu. Siapa dia bangun tahajud, orang tu kelebihan bagi diri dia. Ini tahajud tak bangun. Bangun dah puasa tu bangun. Lain dah. Lepas bila? Nak dia jadi sifat orang wali. Jagalah. Mana setengah pada orang yang tak faham saat ni, dia kata, yang nampak gubuh di mana, buah ke kadang-kadang, tempat orang yang lepas bedih ketah, pung, lepas niat, boleh buat. Lepas pada, bagi, itulah, bagi gula, bagi bubur, pada makan di kubur tu, ya hati kata ni, kubur yang wali ni. Tak payah Itu orang tak faham. Orang wali lagu mana? Ini menyalahi Islam. Tu. Ini banyak learning. Maknanya duduk dengan cara rupa tok wali pada hakikatnya tipu nak cari duit. Macam-macam lah kadang-kadang berita tak bayar orang wali. Isak rokok tak beradu. Wali mana? Tu. Maka hendaklah kita beralih mari weh. Kita beralih hijrah dah tinggal dah. Daripada amal bid'ah. Orang wali wa bid'ah. Bukan wali. Tentulah doa ayat dah tadi. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman, orang takwa. Dua ni sifat orang wali. Ya tak wa bid'ah orang wali. Ni orang wali wa bid'ah. Sudah. Maka oleh itu semoga-moga kita dapat fahami kaum muslimin muslimat. Kita boleh fahamilah kata orang wali orang lagu mana. Adakah semata-mata kita nampak rupa umuh, nampak kubur molek, cakap tak kubur tak wali. Keluar kira gitu tu bina orang dia membuat ya tertipulah manusia ni dengan sahabat tu. Sebab itu kubur Nabi tak bina tak kubur. Sebab itu Nabi tak bina tak kubur. Kalau bina tak kubur kak, bina buat gubah besar kira. Sampai cak kuning, cak merah, cak apa ambil dia, letak atas kepala tu. Cakap kata-kata, kubur tak wali. Padahal kita hidup tukar lagi. Orang pasik, kubur orang pasik, tak tahu. Kadang-kadang kubur siapa dia tak tahu. Tu. Maka sahabat tu, dia tak bina. Dia tak boleh tanam mayak di kubur tu. Dia sejik, tak boleh. Kita tu tanam mayak di sejik, kak wali. Dek. Apa ni kubur Nabi ni? Apa kubur Nabi tu? Ya kubur dulu. Masjid baru mari. Pas kubur ni kita nak buka tak boleh dah lah. Dia tanam mayat situ, nak buka tak boleh dah.
Ha, pas Nabi ni tak leh ya tubuh ya tahajjo. Maka kubur ada dulu, lepas tu peluah masjid mari ya belakang. Sebab tu ya wak bina tu. Ya wak pagar, wak likung tu tanda apa? Tanda kata kubur. Sebab kubur Nabi duduk bukan masjid. Maka oleh itu kita dapat fahamilah lebih baik tentang masalah kubur tak wali, kubur tak wali hak bina. Nah, kubur lah macak tu ke kubur wali atau belah mana cara hak orang wali. InsyaAllah kita akan ngaji lagi. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله